Mengapa batu juga menjadi bahan bakar api neraka? Ha. Dia tanya, kenapa dalam neraka batu tu menjadi unggung api neraka? Jawabnya, kau pandai Allah Ta'ala. Nanti nak buat guna-guna hak dia berlaku. Waquduhan nasu wal hijarah. Dalam neraka ni manusia menjadi purung. Kalau kita nak bakar tak, nak panggang ayam, kita ambil purung dengan kayu api. Nah, supaya nyala api. Akhirat kat pergi purung tu orang. Orang kafir. Faham tak? Dibakar menjadi unggung api neraka. Wal hijarah, dan batu. Buka kitab tafsir, batu berhala. Ha, bukan batu patah kita, batu hok jenis wak tak pekong. Maksudnya berhala-berhala duduk di dalam api neraka. Bukan nak kabar berhala tu kena sesa, berhala batu je. Tapi nak menunjukkan dengan kebatilan yang disembah pun sekaligus dicapok dalam api neraka menjadi unggung. Ha, tu maksud dia.